sudah. Mas Betran. Betran. Mas Betran. Ini aku yang ngomong. How are you? I'm fine. And you? Ah? Huh? And you? Name. Sebelum duduk? Sebelum duduk Bapak harus joget dulu. Joget dulu musik irama keroncong. Iya. Untuk mengangkat budaya yang ada. Mungkin mereka tak kenal padaku ya. Mungkin lihatkan skill dan kemampuan dalam menari. Di sini. Pak, mohon maaf. Ini makeup karakternya bagus banget ya. Pak. Silakan. Lihat, jangan jahat dong jadi orang. Jahat dari mana orang kita di mari? Kita di sini kok. Ini tadi sih. Jadi jengkang. Kenapa enggak dibilangan? Bilangin. Silakan duduk. Pernah sebentar. Bisa ketemu ya? Ya. Si. Maman kan? Bukan. Maman dari mana? Itu yang nyal. Oh. Nah, ingat. Enggak. Apain? Oh iya. Masya Allah, Dri. Gimana? Tangan. Ya, nyari keuntungan di mana aja kan boleh. Bang, total film Bang Malih yang udah dibintangi itu berapa Bang Malih? Sampai saat ini kalau nggak salah. Duduk aja Bang, nggak usah begitu. Pertanyaan Anda apa? Tadi kan ngomong. Film Anda sudah berapa kira-kira? Mungkin Anda bisa dipikirkan. Karena mungkin terlalu banyak, Le. Jadi dia... Kayaknya belum satu atau acan deh. Bukan terapi khusus, yaitu tarik benang, benar. Hah? Apa yang mau ditarik, Le? Ini supaya melar dikit. Jalannya udah gini. Iya. Pada waktu itu memang pincang. Saya jangan tawa ya. Naik kuda. Okay. Kuda. Lawan saya itu Roma Irama. Filmnya Satria Bagistar. Satria Bagistar. Ya giginya rata kan gue. Perjuangan. Kata Roma Irama, berjuang pangmuka ken lawang angin. Awalnya gue itu kan pada waktu itu lagi gak bener sama bini. Hidup numpang rumah mertua gitu loh. Yang namanya numpang itu mau istri sementara itu. Meninggalkan istri ke rel kereta api itu? Iya. Maksudnya sih mau bunuh diri. Oh. Tapi takut mati. Kereta itu kan ada jam-jam tertentunya. Kita pas lagi kosong, kita jalan. Nah, ini pesan buat kita-kita yang masih muda. Kalau belum punya mata pencarian, jangan kawin dulu. Sebab yang namanya kawin berumah tangga harus tanggung jawab. Nah, contohnya, udah punya anak. Kawin numpang itu kan bahaya. Betul. Jadi apa salahnya cari kerja dulu baru kawin gitu. Iya.